Trabas. Kali ini kita akan review motor-motor bekas tapi rasa baru ya. Ini ada Honda CR-F tahun 2020 ya. Maaf kalau pakaian saya kurang sopan ya, karena ini hawanya mendung. Bentar lagi nutup tidur. Tidak lupa saya ucapin dulu ya buat subscriber dimanapun Anda berada. Semoga di kesempatan siang hari ini dikasih kesehatan semua. Nah, di situ kemarin juga saya review. Bentar tapi ya, itu ada Honda CB 150 dengan kilometer ditempuh 2000-an. Kalau yang ini kilometernya 11.000-an ya. Untuk yang CBR kilometernya banyak tapi ya insya Allah bagus ya. Sudah kita rawat dua ini. Nah, ini. Nah, ini motornya saya panasin, juga saya lus-lus ya, moda aja yang di daerah S Tuban. Tuban Lamongan, ini platnya S, Bro. Ya. Ini platnya S. Nah, kita review mulai hari ini juga. Semoga bisa dimiliki untuk motor Honda CR-F. Ribu ya, tidak reko-rekoan. Motor ini tidak pernah terabas, soalnya kondisinya cukup istimewa. Nah, oke, buat teman-teman, kita akan deketin satu persatu, yaitu motor yang sudah kita keluarin, sudah kita panasi ya, soalnya yang pegang HP sudah berdek. Nah, kali ini saya yang akan video ya, manual saja. Oke, kita video detail di mana letak ada minusnya. Oke, Bro, lanjut. Nah, oke, buat teman-teman, kali ini kita video satu persatu bahwa motor yang kita review hari ini memang bekas rasa baru ya. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan Anda mau beli di sini, monggo, saya tunggu dengan ikhlas. Nah, ini kilometer 2354. Kontak masih bawaan pabrik. Dan motor ini bukan risetan, dikarenakan masih tembus ke ban-bannya ya. Nah, ini dengan kondisi motor yang sangat agresif, yang sangat bagus. Bahkan di gear sebelah belakang ini masih ada ya, kayak gini guys. Nah ini ban belakang aja masih tembus 2018. Nah. Jadi jangan khawatir kalau beli di garage motor, siap proses dengan untuk Anda kesemuanya. Ini tahun 2018 bro ya. 2018 kita sambil dipanasin, sambil kita review. Bannya aja masih ada biru-birunya bro ya. Ini yang paling bagus kalau bodinya ya. Ini buat saya yang paling bagus ya, daripada yang pengeluaran ini yang pakai skok upside down ini. Nah, ini kurang cekli buat saya. Untuk unit ini ya, mengapa saya jual mahal? Dikarenakan kita jual sesuai kondisi. Ada juga 4 unit itu di sana itu yang 4 harganya 2019 harganya 18 juta yang itu. Cuma yang satu ini kita buka harga di 19 juta ya. Untuk motor ini ya kita buka di 19 juta dengan kondisi yang sangat bagus ya. Jadi di sini lihat kondisi, Bro. Nah, bisa dilihat sendiri ya buat teman-teman. Nah, ya. Bisa dilihat sendiri motornya masih belum luang sama sekali ya. Nah, untuk yang ini kita jual harga cukup di 19 juta rupiah. Waduh, lali ini gak buka harga. Untuk ini platnya plat S Tuban, Bro. Lengkap hidup, motornya gak pernah terabas ya. Ini yang dinamakan CR-F ya. Ini tahun 2020 dengan kondisi yang sangat bagus juga, KM-nya 11.000 ya.
ini saya panasin juga ya, mulai kemarin nggak pernah saya panasin. Boleh dilihat sampai sekujur sini ya. Nah, ini. Habis bensinnya, habis bro. Bensinnya habis ya, nggak apa-apa sudah. Untuk yang ini harganya cukup di harga 28.500 ya, 28.500 sudah bawa CRF tahun 2020 dengan plat S Tuban kalau nggak salah ya. Nah, monggo yang minat langsung aja merapat. Untuk kali ini Gareng Motor reviewnya santai. Untuk yang ini sudah terjual bro. Kita beralih ke yang CBR. Nah, CBR ini tahun 2016 ya, kondisinya yang sangat mulus ya, kondisi sangat mulus dan sangat terawat. Untuk kali ini kita panasin dulu ya, kontaknya dua. Kita panasin dulu. Aduh, ini pegang ini bro, cukup pegang kopling bro. Nah, kilometernya ditempuh 49.000. Cos. Loh, kok triplek? AM. AM. Total 66.000 ya. Tapi motornya bagus kok. Nah, ini kita panasin ya. Namanya aja tahun 2016 ya. Setidaknya barangnya itu masih merata ya, bawaan pabrik. Nah, untuk bannya belakang sama depan itu sekitar 70%. Untuk bodi-bodinya anggreng mulus ya. Mulus lus. Kontaknya dua. Kondisi mesinnya juga bisa dilihat. Tidak mengeluarkan asap ya. Tidak mengeluarkan asap, mesinnya dijamin segel. Semuanya masih bawaan pabrik ya, CBR tahun 2016. Nah, kenapa saya kasih suara mesinnya? Dikarenakan di sebelah ada orang punya hajatan, takutnya nanti kena dis ya. Kena dis ada suara. Nah, ini. Dan untuk harganya ini kita buka harga di Rp19.500.000. Nah, oke, buat teman-teman monggo langsung aja disimak video saya ya. Harganya untuk yang ini cukup di Rp19.500.000. Ini CBR-nya harganya cukup di 19 juta. Untuk ya Honda itu harganya cukup di 28.500. Nah, oke. Buat teman-teman cukup ya sampai di sini vlog di kesempatan pagi hari ini. Kemarin ini sudah kita review ya. Dan untuk motor-motor yang lainnya itu juga masih banyak. Ini harganya 18 juta. Motornya sangat mantul. Ini 18 juta dan masih banyak beberapa matic yang saya taruh di belakang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di kesempatan siang hari ini bisa membawa berkah. Wassalam.